di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Mampu? Enggak juga. Ya, jadi memang enggak ada kita satupun yang menguasai semuanya. Ya, dan baik di sisi ilmunya maupun sisi amalnya. Oleh itu kita perlu saling melengkapi, saling menutupi segala kekurangan yang ada. Insya Allah bila dikumpulkan ilmu ini dengan ilmu ini, maka akan terpeliharalah sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya. Mudah-mudahan salawat kita semakin banyak di saat kita mengaji sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kata Imam Ahmad, ahadzun nasi bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam ahlul hadith. Orang yang paling beruntung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ahlul hadith. Liannahum kullama zukira ismuhu sallau alaihi. Sebab setiap nama Nabi disebut, mereka mengucapkan selawat kepadanya. Dan tidak ada yang banyak menyebut nama Nabi seperti ahlul hadis. Mudah-mudahan kita termasuk di antara ahlul hadis. Ahlul hadis, jangan lupa, bukan pakarnya, tidak. Iya. Bukan hanya pakarnya maksud saya. Pakarnya masuk ahlul hadis dari sisi makna. Nah, tapi yang makna daripada ahlul hadis itu lebih luas, yaitu kata Imam Ahmad, kullu man yasta'milu al-hadis. Setiap orang yang menggunakan hadis. Maka siapa yang menggunakan hadis, walaupun tidak hafiz hadis, tidak termasuk huffaz, tetapi dia mengamalkan hadis Nabi alaihissalatu wassalam, maka dia termasuk golongan ahlul hadis. Sudah kita jelaskan dalam pertemuan pekan lalu. Nah, ikhwani wa khawati kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sudah kita sebutkan satu hadis sebelum ini tentang keutamaan ahlul hadis. Lan tazala ta'ifatun min ummati qa'imina 'ala al-haq hatta taqum as-sa'ah. Dalam riwayat, la yadurruhum man khadhalahum. Mereka tidak terganggu, artinya tidak peduli dengan orang yang melecehkan mereka, orang yang menyepelekan mereka. Karena apa? Karena mereka qa'imina 'ala al-haq, orang yang yakin dengan kebenaran. Gimana tidak? Karena mereka pakai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang kedua yang menunjukkan keutamaan ahli hadis dan manhajnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadzarallahu ra'an sami'a minna haditsan fa hafizahu."
hatta yuballighahu ghairah fa innahu rubb hamil fiqh laisa bi faqih wa rubb hamil fiqh ila man huwa afqahu minhu. Nabi berdoa, naddarallahu imra'an, semoga Allah menjadikan berseri-seri seseorang, yang maksudnya wajah seseorang bersinar. Siapa mereka? Sami'a minna hadithan, mendengar dari kami sebuah hadis. Fahafidhahu, lalu dia hafalkan. Hatta yuballighahu ghairahu, sampai dia sampaikan kepada selainnya, kepada orang lain. Fa innahu rubb hamil fiqhin laisa bi faqih, karena bisa saja ada orang yang membawa fikih tetapi dia tidak ahli fikih. Dia membawa fikih, artinya hadis itu adalah fikih dari Nabi alaihi salatu wassalam, tapi yang membawanya bisa saja tidak faqih. Naam, wa rubb hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, atau berapa banyak orang yang membawakan fikih kepada orang yang lebih faqih daripadanya, yang lebih faqih daripadanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, dan ini sangat banyak terbukti bahwa bisa saja orang memiliki data tetapi dia tidak bisa mengolahnya. Orang memiliki pengetahuan, maklumat, tetapi tidak bisa menginput dan memprosesnya. Dan ini sering di kalangan ulama perawi hadis juga ada. Ya, ketika masyaikhul hadis, ya murid-murid Imam Yahya bin Ma'in sedang diskusi hadis bersama mereka, lalu tiba-tiba datang seorang ibu-ibu bertanya kepada, ya syekh, dilihatnya orang diskusi hadis kan, akhbarana fulan wa akhbarana fulan hadatsana fulan, dan hadis ya hafiz mereka, memang mereka murid-murid kesohor seperti Ibrahim Al-Junaid, Abbas Ad-Duri dan lain-lainnya, murid-murid terkenalnya Yahya bin Ma'in. Lalu datang ibu-ibu tadi menanyakan kepadanya, ya masyaikh, ataghsilul haidul mayyitah, boleh tidak wanita haid memandikan orang yang sudah mati, maksudnya wanita yang sudah mati. Tuan, gimana jawabannya? Boleh apa tidak? Hah? Tidak boleh? Hah? Boleh tidak? Wanita haid, tidak tahu, alhamdulillah, ahli hadisnya. Jadi pada mereka saling menoleh di antara para syekh-syekh tersebut. Pertama, pertanyaannya tiba-tiba kan, tidak sempat pula membahas dulu. Yang kedua, pertanyaan itu baru mereka dengar. Nah, untung ada seorang sahabat Imam Asy-Syafi'i datang, atau sahabatnya Abu Yusuf, Abu Thawr datang, lalu masyayikh tersebut, para syekh hadis ini menyebut, is'ali hadza fa innahu afqa minna, tanya orang ini, si Abu Thawr ini, dia lebih faqih dari kami. Ditanya sama ibu itu, dijawabnya, mal mani, apa yang menjadi halangan, boleh. Setelah wanita itu pergi, para syekh-syekh ini bertanya, min aina atait, dari mana kamu datangkan hukum itu boleh? Qala mimma hadatsumuni, dari hadis yang kalian sampaikan ke saya. Ah, naam, yaitu dari qala hadatsumuni, misalnya hadatsani an fulan sampai kepada ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha nawilinil khumrata minal masjid, nawilinil khumrata minal masjid, faqalat ya rasulullah inni haid, faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Inna haidataki laysat biyadiki. Inna haidataki laysat fiyadiki. Apa maknanya? Jadi hadis syekh yang sampaikan ke saya dari Abu Wa'il, dari Al-Aswad, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa dia diminta oleh Nabi sallallahu wasallam mengambilkan alas salat Nabi di masjid. Lalu dia beralasan, ya Rasulullah, saya sedang haid, masa saya ngambil di masjid? Kata Nabi, inna haidataki laysat biyadiki, haidnya kamu itu tidak pada tanganmu. Paham? Nah, orang memandikan jenazah pakai apa? Pakai tangan. Berarti haidnya bukan pada tangannya. Alhamdulillah. Paham? Sekarang. Tadi kan belum. Ya, sekarang paham. Jadi memang fikih ini kelebihan yang Allah berikan kaum muslimin. Tidak semua yang menyampaikan hadis otomatis faqih, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi dia pembawa fikih. Artinya dia sudah punya modal. Makanya para ahli hadis bukan hanya sekedar, kalau dia mau jadi fuqaha harus belajar lagi kepada guru yang faqih. Guru yang faqih. Saya ketika belajar hadis dulu di Madinah dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayahnya Syekh Abdul Razak, membaca Sunan An-Nasa'i sampai tamat itu alhamdulillah hanya 3 tahun setengah. 3 tahun setengah itu tiap malam. Kalau kita alhamdulillah 2 kali. Dua kali sepekan ya? Bukan 2 kali semalam. Dua kali sebulan. Masya Allah. Habis itu tidak jadi faqih. Kau muslimin dan muslimat, 2 kali sebulan. Kau kami tidak. Cuman syekh karena ingin mengejar kitab ini tamat, dan memang menurut jalannya alil hadis, ia bacakan sanad, kemudian makna secara singkat tidak mendalam. Nah, akhirnya habis 3 tahun setengah hampir tamat saya S1, ini tidak bisa, saya jadi periwayat hadis saja nanti. Ya hanya tahu tentang apa namanya lafaz-lafaz hadis, sedang fikih tidak. Akhirnya saya mulai melirik majelis-majelis fikih yang lain seperti Syekh Atiyah Muhammad Salim yang merupakan faqihnya Madinah pada masa itu, dan juga Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti yang juga terkenal faqihnya Madinah dan salah satu dari anggota kibar ulama Arab Saudi. Ya, setelah atau menjelang saya selesai S3, beliau sudah diangkat jadi kibar ulama yang umurnya baru sekitar 40-an tahun waktu itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi belajar fikih memang kalau hanya sekedar belajar mendengarkan hadis tanpa fikihnya, masuk dalam firman Nabi, apa? Sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Rubbu hamili fiqhin laisa bifaqih." Bisa saja orang pembawa fikih tapi dia tidak faqih. Contohnya tadi. Jadi yang kamu dapat di mana hukum itu? Dari hadis yang syekh sampaikan ke saya, kata Abu Thawr rahimahullahu taala. Atau dia faqih tapi ilaman huwa afqahu minhu, kepada orang lebih faqih daripadanya. Di sinilah Imam Malik punya keistimewaan ya dibanding dengan imam mazhab yang lain. Menurut penilaian Imam Abdul Walid Al-Baji ketika menasihati 2 orang anaknya Ahmad dan Muhammad dalam kitabnya yang terkenal Wasiyatul Imam Al-Baji li waladaih, dia sebutkan, wahai kedua anakku Ahmad dan Muhammad, jangan kalian sekali-kali taklid dalam beragama kepada siapapun. Beragama tidak boleh taklid buta. Paham makna taklid buta? Hah? Paham makna taklid buta? Tidak paham? Saya tunjukkan, bilang. Kalau tidak paham, bilang, tidak paham. Antum dah jelas. Enggak juga enggak ganggu, geleng juga tidak. Saya susah saya menerjemahkannya. Nah, taklid buta. Maknanya begini. Ya, ada orang berungkapan seperti ini. Andainya perbuatan ini
bid'ah misal, dan dia bid'ah yang sesat, jelas, dan bid'ah yang sesat mengantarkan ke neraka, maka dia bilang saya akan masuk neraka, tetap mempertahankan. Kuat masuk neraka? Hah? Enggak. Harusnya antum seperti itu. Kalau antum tidak taklid, antum katakan andainya amalan ini bid'ah dan bid'ah itu sesat, dan sesat, kalau tersesat masuk surga atau masuk neraka? Hah? Carilah nanti, kalau pas antum masuk surga, tanya, cari nanti, mas kok masuk surga, tersesat saya ke neraka, ke surga, katanya, dah ada. Ya masuk surga semuanya alal hidayah. Jelas kan? Jadi walaupun kalimat kullu dalalatin finnar diperselisihkan oleh ulama hadis as kesahihannya, yang sahih dia tidak sahih. Tambahan itu dari Nabi tidak sahih. Kullu dalalatin finnar, setiap kesesatan itu masuk neraka. Tapi walaupun tambahan ini tidak sahih, mungkin tak orang tersesat masuk surga? Hah? Masya Allah, antum masuk surga juga ya, tersesat saya. Tidak mungkin. Nah, tersesat masuk surga? Tidak masuk, tuan-tuan. Jadi oleh sebab itu ya. Jadi kata beliau, jangan taklid buta. Dapat paham makna taklid buta? Ini taklid buta namanya. Karena apa? Karena guru saya bilang ada bid'ah yang masuk surga. Nah, ya. Bid'ah namanya bid'ah hasanah. Jelas? Jadi jangan bilang kalau seandainya masuk neraka gara-gara bid'ah ini, saya akan orang pertama masuk neraka. Auzubillah. Mengalahkan Firaun kita nanti. Jelas? Ini taklid buta. Maka Imam Abdul Walid Al-Baji katakan, jangan kamu taklid dalam beragamamu kepada siapapun, termasuk ke ayah, karena ayahnya ulama besar Maliki di masa itu di Andalus, di Baji ya, di Andalus. Lalu subhanallah, kata ayahnya, wa illam yakun lakuma min zalika buddun, andainya kalian berdua tak menjadi ulama yang sampai pada derajat muttabi', yaitu mengikut dengan dalil, hanya sampai pada muqallid saja, hanya bisa mendengar dan menganggukkan apa yang dikatakan oleh guru. Apa kata Imam Abdul Walid Al-Baji rahimahullah? Fal tuqallida, maka hendaklah kalian taklid kepada Imam Malik. Kepada Imam Malik. Tonton sudah tahu jawabannya kemarin kan? Sudah Pak ya? Enggak juga? Dan lupa lagi, alhamdulillah masih lupa. Masih lupa? Masih ingat? Ya silakan. Karena Imam Malik adalah orang yang fakih dalam hal hadis dan dalam hal fikih. Masya Allah. Jadi di antara imam yang empat, yang di masa mereka masing-masing, di masa mereka masing-masing, yang memegang imamah dalam fikih dan hadis, ya puncaknya yang dia pegang adalah Imam Malik. Tak ada yang melampaui Imam Malik. Di hadis dia imamnya pada masa beliau, di fikih dia imamnya pada masa beliau. Ini menurut Imam Abdul Walid Al-Baji. Tuan-tuan kalau mau silakan buat penelitian baru, silakan. Ini ijtihad beliau ya. Boleh salah, boleh betul. Mana tahu kita nanti, enggak, saya enggak rela Ustaz. Imam Syafi'i Ustaz. Itu misalnya, pokoknya Imam Syafi'i silakan buktikan ada masalah. Ini kan pendapat ulama ya. Enggak ada dalil dari hadis Nabi SAW bahwa a'lamun nasi bil fiqhi wal hadis fi zamani Asy-Syafi'i, enggak ada. Atau Malik, enggak ada. Kalau ada pasti palsu tuh. Ya karena juga banyak hadis yang dipalsukan untuk memuji para imam. Di antaranya adalah sayati ala ummati, sayati ala ummati rajulun ashaddu ala ummati minasy syaitan ismuhu Abu Hanifah An-Nu'man, akan datang masanya kepada umatku seseorang yang lebih dahsyat daripada syaitan, namanya Abu Hanifah An-Nu'man. Paham? Paham tak? Enggak, makanya enggak ketahuan tuh.
dari antum tidak ketahui, saya paham antum tidak paham. Baik, ada hadis palsu dipalsukan oleh pengikut mazhab yang lain untuk menjatuhkan mazhab Abu Hanifah, karena dia katakan pokoknya selain Syafi'i tidak masuk surga. Itulah lebih kurang ya. Nah, sebagian mazhab Syafi'i tidak masuk surga, tidak masuk ahlus sunnah kan itu. Ahlus sunnah kan mesti bermazhab Syafi'i, kalau tidak berarti bukan ahlus. Sempit sekali itu. Ini sama dengan orang Badui yang berdoa di zaman Nabi, Allahumma arhamni Muhammadan wala tarhamna ma'ana ahadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, beri rahmat kepadaku dan ke Muhammad, jangan beri rahmat kepada selain kami. Kata Nabi, hajar tawaj awasian, kamu sudah menutup yang sempit yang luas. Ya siapa yang bilang mesti bermazhab Syafi'i untuk masuk surga? Tidak ada. Jadi ikhwani, seluruh yang ikut sunnah berarti ahli sunnah. Jelas? Kalau tidak, titik-titik. Nah, jangan bilang titik-titik. Ya, kan keadaannya setiap yang mengagungkan sunnah berarti ahli sunnah apapun mazhabnya. Apapun mazhabnya. Cuman karena orang sudah biasa dengan taklid mazhab, kalau tidak Syafi'i berarti bukan ahli. Lucu. Kaum muslimin dan muslimat. Dan alhamdulillah kita semua bermazhab Antum nak buat mazhab baru? Ya Syekh, saya Syafi'i. Ana syafi'iyun mahayitu wa in amut wa wasiyyati linnasi atashaffa'u. Saya selama hidup bermazhab Syafi'i, dan bila mati wasiat saya kepada orang untuk ikut mazhab Syafi'i. Antum mazhab apa? Hah? Ya Nabi Muhammad tak bukan menyamai mazhab ya Syekh. Hah? Imam Malik? Hah? Tak juga? Bikin mazhab sendiri. Saya biar buat hadis, antum paham tak? Saya bacakan sebuah hadis. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Alhamdulillah, antum sadar tak sadar, antum ikut mazhab Syafi'i. Ya? Ya? Sadar tak sadar? Kan antum tumbuh dari SD belajar salat mazhab Syafi'i. Ya tak? Iya. Antum tak pernah belajar salat? Baik, ana Syafi'i. Kenapa Syafi'i? Karena Syafi'i mengatakan la yahillu li ahadin idza istabanat lahu sunnah ayatruka li qawli ahadin ka'inan man kan. Tidak halal. Kalau tidak halal apa maknanya? Haram. Bagi seseorang yang jelas baginya sunnah, dia tinggalkan sunnah karena ikut pendapat siapapun. Itu tidak mau sama mazhab Syafi'i. Tidak mau sama mazhab dengan Syafi'i. Ya Allah, keras sekali antum. Imam Syafi'i bilang tak halal meninggalkan sunnah karena ikut pendapat orang lain. Ini mazhabnya. Tak mau semazhab dengan dia. Hah? Ada ngaku. Cepat sekali antum lemahnya. Baik. Ikhwani fillah. Jadi Imam Malik, imam di fikih dan imam di hadis. Karena apa? Dia melihat dari hadis ini. Karena ada pembawa fikih yaitu hadis, tapi dia tidak faqih. Dia bawa ilmu fikih tapi tidak faqih, hanya sekedar tukang, ibaratnya tukang ketiknya. Dia hanya spirawinya saja, meriwayatkan hadis itu, tapi dia tidak mendalaminya. Jelas? Dan ini ada pada seluruh perawi hadis. Ada pada seluruh perawi hadis. Dia pembawa hadis yang mengandung fikih. Ada kemuliaan baginya? Ada kemuliaan baginya? Itu doa Nabi tadi. Allah jadikan wajahnya berseri-seri, bersinar. Bercahaya mukanya. Jelas? Dan ini ada pada seluruh perawi hadis. Seluruh ulama hadis. Ditambah kalau seandainya dia adalah faqih, di samping perawi beliau juga mendalami makna dari hadis itu. Nah, itulah pada terdapat pada ulama-ulama mazhab itu, dan khususnya imam
Malik rahimahullah, dia puncak di zamannya. Di dalam kedua, perawi iya, pemaham iya. Jadi dia paham dan meriwayatkan. Jadi dia menebarkan ilmu riwayat hadis dan ilmu dirayat hadis menurut istilah mutaakhirin, yaitu ilmu tentang pemahaman hadis tersebut, sehingga lahirlah mazhab yang disebut dengan mazhab al-Maliki. Sedangkan Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau di zamannya ahli, dia puncaknya tentang tentang fikih sunnah-sunnah, kalau sampai kepadanya dia lebih cepat paham dari yang lain. Sampai untuk cara makan pun dia lebih paham dari yang lain, dari ahli makan. Ya, pernah saya kisahkan ketika beliau dalam musafir dengan teman-temannya, mereka dah lama tak minum apa, makan roti pakai minyak zaitun. Enak, tak pernah coba. Nih, kesian, atau pakai minyak kejelanta. Oh, ya, apalagi beli apa, beli pecel lele tengah malam. Sudah, itu minyak bekas semua. Nah, wa'asyara kiran dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua, gimana caranya mereka tidak buah apa namanya, buah mangkuk. Masuk waktu. Mereka tidak buah mangkuk, akhirnya mereka bilang, gimana kita letakkan apanya? Abu Hanifah langsung gali aja ke tanah itu. Lalu diletakkan apa, plastik semacam wadah, tempat bungkus apa yang tidak tembus air. Lalu dia tuangkan minyak. Lalu mereka bilang, anta faqihun imamun fi kulli syai. Engkau Abu Hanifah imam dalam segala bab, termasuk bab makan. Jadi kalau ada nanti alim tahu dia tempat-tempat makan yang enak, berarti imam juga di situ rupanya. Bukan hanya di ilmu. Baik, silakan azan dulu. Oh,
Allahumma rabbana salatu qawmin. Baik, ma'asyiral kiram, ma'asyiral muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Imam Malik, Abu Hanifah tadi zamannya, ini sudah kita sebutkan semalam. Jadi kalau seandainya harus juga taklid, kamu berdua taklid kepada Imam Malik rahimahullah. Syahid di sini bahwa meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, perawi hadis bisa faqih dan bisa tidak faqih, atau bisa faqih dia meriwayatkan kepada yang lebih faqih daripadanya. Dan ini terjadi ketika Imam Ahmad rahimahullah bersama Yahya ibn Ma'in rahimahullah, mereka rihlah ke Yaman dan sudah bertemu dengan Imam Ahli Yaman Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah ta'ala. Dan Abdul Razzaq banyak rekan hadis dari Sufyan bin Uyainah. Nah, Sufyan bin Uyainah masih hidup. Maka Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Ma'in mereka ingin langsung mendengar dari Sufyan bin Uyainah. Tapi ketika Imam Ahmad dan Yahya sampai ke Makkah, di situ mereka mendapatkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di sisi umur adalah murid Imam Sufyan bin Uyainah. Siapa yang ingin tahu bisa dilihat di kitabnya Al-Um, di kitabnya Ar-Risalah dan lain-lainnya, beliau selalu meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah. Jadi guru masih hidup, murid sudah menghidupkan. Masih hidup juga, Pak. Jadi ketika itu Imam Ahmad melihat meninggalkan majlis Sufyan bin Uyainah. Kenapa? Karena Sufyan bin Uyainah faqih memang. Dia selain perawi hadis juga mufti Diyar Al-Hijaziyah. Adalah ulama faqihnya, ulama hadis dan fikihnya Hijaz, Makkah dan Madinah. Tetapi Asy-Syafi'iyyu aqal wa afqah minhu. Tapi muridnya Asy-Syafi'i lebih faqih daripada gurunya itu. Jadi Sufyan bin Uyainah dari si hadis lebih dari Asy-Syafi'i, cuman di fikih Asy-Syafi'i lebih mendalam. Maka Imam Ahmad rahimahullah, karena beliau sudah memiliki riwayat yang banyak dengan hadis, maka baginya beliau memilih fikihnya Asy-Syafi'i dibanding tingginya sanad Sufyan bin Uyainah. Apa maksudnya? Sekarang kalau diarahkan hadis melalui Sufyan bin Uyainah, dia dengan Nabi bisa 3 orang perantara. Tapi kalau dia riwayatkan dari jalan Asy-Syafi'i bisa 4 orang. Dan semakin sedikit perantaranya semakin hebat seseorang itu. Lalu dikatakan oleh Yahya ibn Ma'in, "Ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah, ya Ahmad, kita ke Makkah ini ingin bertemu dengan Sufyan bin Uyainah. Tetapi kenapa engkau duduk di majlis anak muda ini?" Karena Syafi'i masih muda. Karena beliau juga wafatnya masih terhitung muda, umur 54 tahun. Jadi beliau masih belia. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, "Ya Yahya, ya Aba Zakaria, andainya infatana hadithun bi'ulu adraknahu binuzul." Andainya kita dapat hadis, atau kita tidak dapat hadis dengan sanad yang tinggi, tapi bisa kita riwayatkan dengan sanad yang rendah. Ya, atau kita juga sudah dengarkan hadis Sufyan dari Abdul Razzaq As-San'ani, hadis-hadisnya sudah ada pada kita dari jalan yang mu'tamad. Karena Abdul Razzaq adalah imam al-muhadithin. Tetapi in fatana aqlu hadzal fata, tapi kalau
akalnya, maksudnya fikihnya anak muda ini, maksud Imam Asy-Syafi'i, kalau sempat luput dari kita, lam nudrikhu inda ghairi, kita tak dapatkan pada selain dia. Paham ya? Hadis kalau saya tak dengarkan dari guru ini, mungkin guru ini masih ada hadisnya. Sah? Apalagi Imam Ahmad banyak sekali hafalan hadisnya. Hanya seribu-ribu hadis. Ya? Seribu. Nah, berapa tu? Satu hadis. Hafalannya. Sikit. Jadi baginya, meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah itu sekedar penambah. Dia sudah banyak sanadnya. Tetapi kalau fikihnya Syafi'i tidak dapat, maka kita tak dapatkan pada orang lain. Ini yang menjadi inspirasi saya waktu itu. Kenapa? Ketika majlis Sunan Abi Dawud dilanjutkan, saya belajar fikih ke syekh yang lain. Karena apa? Karena membaca hadis ini tak dapat di sini, bisa pada syekh yang lain. Ya, saya juga mendengarkan Sunan Abi Dawud dari majlis Syekh Athiyah Salim, juga ada Muwatta Imam Malik, walaupun tidak sampai selesai. Kemudian Muwatta dari jalan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani juga saya dengarkan sebagiannya, juga tidak sampai tamat dari guru yang lain pula. Tapi fikihnya, kalau tak dapat fikihnya syekh ini, mungkin tak dapat pada orang lain. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, belajar ilmu fikih dan belajar ilmu hadis, bila digabungkan kedua-duanya, menjadi seorang yang betul-betul dapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadzarallahu imra'an sami'a minna haditsan fa hafizahu thumma adda thumma ballaghahu ila ghairihi aw ballaghahu yuballighu ghairahu fa innahu rubba hamil fiqhin ila ghairi faqih ورب غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. Jadi Allah jadikan bersinar, bercahaya dan berseri-seri wajah orang yang mendengarkan hadis dan disampaikannya, dan hadis itu muatannya adalah fikih. Maksud fikih di sini bukan hanya fikih hukum, tidak, fikih tentang keyakinan, fikih tentang amalan, fikih tentang bermuamalah, semuanya. Bukan menurut istilah kita hari ini, fikih itu adalah khusus belajar hukum-hukum syar'i, tidak. Ini maksud fikih yang mengantarkan kita paham agama ini dari akidahnya sampai ke akhlak dan adabnya. Jadi ke semua perawi hadis itu pembawa fikih. Tetapi ada yang sampai menjadi faqih dan ada yang tidak. Ada yang sampai mendalami, ada yang hanya di bagian permukaan saja. Ya, makanya tidak mungkin kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita yang baru sebagai pemula dalam belajar hadis dan sunnah, lalu ketika mendengar fatwa seorang alim zahirnya bertentangan dengan hadis, lalu kita katakan alim ini bukan ahli sunnah, itu bukan pekerjaan kita. Sampai antum seperti dia menguasai sunnah, karena mengkritisi orang yang tidak sepadan itu bisa kalah dia oleh kita. Kata Imam Syafi'i, saya tidak pernah kalah bila berdiskusi dengan orang berilmu, tapi ketika berdiskusi dengan orang jahil, saya yang kalah. Makanya banyak ustaz kalah oleh jemaah. Serius ini, banyak ustaz yang kalah oleh jemaah. Ini gara-gara jemaah ditekannya ustaz, bagaimana dengan ustaz Syano? Kajinya sama, cuman kenapa ustaz tidak ke rumah dia? Takut kalian tinggalkan saya. Gara-gara jemaah, kadang-kadang ustaz tidak bisa berterus terang untuk memberikan rekomendasi, walaupun sama-sama mengaji. Itulah masalahnya ketika jemaah ikut menjadi penghakim. Karena apa? Seperti Imam Syafi'i, jemaah kalau sudah masuk tadi, orang yang tidak berilmu menghakimi orang yang tidak berilmu, akhirnya namanya hukum sosial atau hukum masyarakat. Ini hukum masyarakat ini berat. Orang-orang yang tidak istiqamah bisa berubah-ubah gara-gara hukum masyarakat. Kan banyak orang kadang
ini benar nih Ustaz, benar, cuman masalahnya orang sini enggak suka yang ini. Iya tak? Iya tak? Iya. Ini Ustaznya gimana Ustaz? Sunnah atau tidak? Sunnah. Cuma kenapa? Karena kalau ini masalah, apa masalahnya? Masyarakat enggak? Jemaah sini enggak? Enggak suka. Makanya kita ngaji tidak boleh menjadi hakim terhadap orang yang berilmu. Jelas? Karena kita yang tahu hanya permukaannya. Orang yang tahu permukaannya. Antum kalau tiap permukaannya mungkin deras, mungkin di bawah tidak deras. Antum mungkin di atas misalnya minum teh taluh, tahu teh taluh? Teh tolu. Tahu? Tengok busanya di atas kan dah dingin tuh. Yang orang ini dikasihnya apa pipet? Awak nengok di atas dingin diisap. Nah, itulah makanya apa yang terlihat di atas belum tentu seperti yang di ini bawah. Ini piki tetok. Paham itu ya? Jadi hati-hati. Jadi bisa saja secara zahir kita katakan ini tidak sesuai sunnah. Betul. Ya tak? Tapi bisa saja nanti kalau antum sudah menguasai fikih baru paham. Makanya ketika Imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala mendapat sanjungan dari gurunya Abu Hanifah, mendapat sanjungan dari gurunya ketika Abu Hanifah sakit, atau Abu Yusuf yang sakit, saya lupa lagi nih. Lalu salah satu dari keduanya menziarahi. Lalu diucapkan oleh Abu Hanifah rahimahullah bahwa seandainya saya wafat nanti, Abu Yusuf lah yang berhak jadi pengganti. Tapi Abu Yusuf tidak sabar lagi nunggu mati sang guru. Dia buka majelis. Karena dapat sanjungan itu berarti merasa sudah dapat rekomendasi ilmu dari guru. Gurunya bilang tadi kalau saya mati, ini belum mati dia sudah bikin sakit hati. Akhirnya karena dia dai muda, mungkin dari sisi apa bahasa mungkin lebih ini, kemudian akhirnya banyak jemaahnya, jemaah Abu Hanifah karena sudah lama belajar sama Abu Hanifah, jadi apa juga kan anak cari guru baru pula, tinggal guru lama nih. Ini kan ada juga kejadian begini nih. Jadi guru lama ditinggal, akhirnya Abu Hanifah merasa ini belum lagi saya mati dia sudah ini buka majelis. Akhirnya Abu Hanifah mengirim seseorang untuk mengukur ilmu muridnya Abu Yusuf. Iya, kamu maknanya ini isyarat Abu Hanifah belum masanya sayang. Sabar dulu duduk di situ. Nanti kalau saya mati kamu duduk di sini. Akhirnya diutuslah seseorang. Sudah saya cerita kemarin ya. Oh belum, mau dengar juga. Baik. Lalu katanya, kata Abu Yusuf, kata Imam Abu Hanifah, tanya ke dia nanti tentang suatu masalah. Asalnya begini, ada seorang laki-laki datang ke tukang jahit, penjahit, bawa bahan pakaian, dan minta di jahitkan, diukur dan dijahitkan. Setelah orang ini pergi, penjahit melihat pakaian ini tidak pernah dia temukan, cantiknya luar biasa, bagus mutunya, mungkin wool dari Jepang barangkali, dia biasanya dari Taiwan kan. Akhirnya dia tertarik dengan bahan ini. Lalu ketika sang pemilik datang minta pakaiannya, dia bilang tidak ada. Dia ingkari. Anda tidak pernah nitip apa-apa di sini. Jelas? Akhirnya diangkatlah perkaranya sehingga turun tanganlah polisi, dicari, ketemu kain itu dengan ciri-ciri yang disebutkan. Dan sudah jadi baju. Akhirnya diserahkanlah oleh yang berwajib kepada pemilik asli. Pertanyaannya, apakah, kan ini uang kan belum dibayar nih upah jahitnya, apakah penjahit berhak dapat upah atau tidak? Kalau dijawabnya dapat, bilang salah depan jemaah nih. Ya dia sedang kasih majelis,
Kalau dia bilang dapat upah, salah. Kalau dia bilang tak dapat, bilang juga salah. Kalau menurut tuan-tuan gimana? Dapat upah enggak? Hah? Dapat? Salah. Berarti tidak ada jawaban lain kecuali tidak, tidak dapat juga salah. Subhanallah. Ini fikih kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu datanglah utusan tadi. Ya, Syekh, as'aluk, saya ada tanya. Lalu ceritakan kasusnya. Kata Abu Yusuf, lahu, dia dapat. Kata yang bertanya, khata, salah katanya. Lalu, oh iya juga ya katanya. Iya juga kata Abu Yusuf. Lah, tidak dapat katanya. Dia bilang lagi, salah. Dia bilang, hadza amrun mudabbarun bilail. Ini ada makar di pertanyaan ini. Siapa yang suruh Anda bertanya? Dia tidak mau kasih tahu. Saya tahu yang bertanya, pasti Abu Hanifah. Akhirnya Abu Yusuf tinggalkan majlisnya, pergi ke majlis Abu Hanifah. Lalu dia minta, ketika datang dari sini, Abu Hanifah menggeleng sini. Datang dari sini, menggeleng, Abu Hanifah menoleh ke sini. Seolah-olah menunjukkan marahnya pada murid tersebut. Akhirnya, lalu dijawab oleh Abu Hanifah sendiri, karena pertanyaan ditanya ke Abu Yusuf ke Abu Hanifah. Apa jawabannya? Dilihat dulu. Makanya lihat dulu, kamu kan belum bisa jawab ini. Ya lihat dulu, andainya pakaian itu dijahit menurut ukuran pemilik asli, maka dia dapat upah. Sebab ketika menjahit, dia berniat menjahit pakaian untuk orang, maka berhak dapat upah. Niatnya begitu. Andainya dia menjahit pakaian tersebut ukurannya dia sendiri, kan ukuran penjahit dengan apa kan tidak sama. Penjahit rata-rata kan kurus kan, awak yang gemuk-gemuk. Ah, kalau dia ukuran yang dia dia jahitkan sesuai ukuran diri sendiri, dia tidak berhak dapat upah. Kenapa? Ya, karena dia ngerjakan pekerjaannya sendiri. Orang mengerjakan pekerjaan sendiri minta upah sama orang lain, dapat? Iya enggak. Antum nyapu rumah setiap hari, ngepel rumah setiap hari, minta upah sama saya, berhak? Tidak, kecuali saya kasihan aja. Kasihan antum, jadi babu sama istri antum. Misalnya saya kasih upah, misalnya. Bukan jadi babu Ustaz, itu kemuliaan luar biasa itu. Nah, baik ikhwani fillah, ini fikih. Nah, orang yang meriwayatkan hadis, bisa dia faqih, bisa tidak faqih, tapi tetap dapat kemuliaan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dia faqih, lebih lagi dapat doa yang berlipat lagi. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah jadikan dia faqih dalam agama. Nah, ini sifat yang ada dalam doa Nabi ini. Allah buat berseri, bercahaya wajah orang yang mendengarkan hadis dari kami. Siapa mendengarkan hadis kami? Dari Nabi, ya sahabat, perawi hadis, sah? Hatta kemudian fahafidhahu, lalu dihafalkan hadis itu. Menghafalkan tak mudah, usaha lagi. Lalu hatta yuballighahu ghairuhu, dihafalkan sampai dia sampaikan kepada yang lain. Setelah itu lupa, tak ada masalah. Yang penting sampai dia sampaikan, dia masih hafal, baik dalam dadanya atau dia tuliskan. Jelas? Ini sifat siapa ini? Ahli hadis. Ini sifatnya ahli hadis. Karena dia dengar dari Nabi, lalu dia amalkan, dia hafalkan, kemudian dia sampaikan. Kemarin kita sudah bilang bahwa kita baru pede menyampaikan ilmu bila mengamalkan. Betul? Ya. Masih ingat kisah Hasan Basri rahimahullah ta'ala, imam ahli al-Basra di zamannya. Sampai di sini banyak Hasan. Di sini kan banyak Hasan. Banyak Hasan Basri. Hah? Enggak. Di Indonesia banyak Hasan Basri. Banyak. Dari Hasan Basri Duren, ada dulu ya? Nah, Padang, Masya Allah. Hasan Basri Mangga? Enggak ada. Baik. Pokoknya banyak Hasan Basri. Karena terkenalnya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala.
dia diminta oleh jemaah untuk berkhutbah tentang fadilat memerdekakan hamba. Tidak sanggup dia khutbah. Tunggu 2 minggu tak juga. 3 pekan, 4 pekan, 1 bulan belum juga. 2 bulan belum juga. 3 bulan baru dia khutbah. Dan lupa pula yang minta. Ustaz kok baru sekarang katanya? Baru sekarang. Dia bilang, ketika antum minta saya khutbah, saya tidak punya uang untuk membeli hamba saya. Jadi selama 3 bulan ini saya berusaha mengumpulkan, mencari, sehingga saya bisa beli seorang hamba sahaya dan langsung saya merdekakan. Sekarang baru saya nyaman untuk menyampaikannya. Itu orang dulu. Kalau kita kan nyaman aja menyampaikannya. Ya kalau tentang zuhud nangis-nangis dia. Habis itu pas tanda tangan amprah lebih dulu dari sebelum turun dah tanya-tanya. Kita tidak begitu. Mereka tidak begitu. Jadi memang baru nyaman. Itulah bedanya kata Imam Ibn Rajab dalam Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, bahwa as-salaf itu lebih banyak amalnya daripada ucapannya. Kalau kita hari ini ucapannya luar biasa ya, tapi isinya kadang nihil ya. Antum lihatlah kitab-kitab ulama as-salaf itu penuh dengan ayat Quran, penuh dengan hadis Nabi, penuh dengan athar sah. Tapi sekarang tidak, penuh dengan pikiran sendiri, awalnya ragu, ujungnya bimbang. Ya buat sebuah tulisan, ya apa namanya, rumusan masalah kan itu, masumpan masalah. Habis itu di ujungnya pembahasan ini tidak mendapatkan titik temu yang pasti, perlu dilanjutkan dengan penelitian yang akan datang. Ini saran yang membangun, kritik yang membangun, saran yang menyempurnakan. Sangat diperlukan. Ini kita. Makanya awalnya bimbang, ujungnya ragu. Karena ilmunya hanya pendapat dan pemikiran. Kalau sabar dulu tidak. Lihatlah. Mas banyak sampai seperti kita-kita para ulama. Qala Allah kada, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada, wa qala fulan minal ulama. Singkat-singkat tapi padat. Hari ini Masya Allah tong kosong nyaring bunyinya. Sampai-sampai nak mencampur aduk agama. Nasallallahu salamah. Kaum muslimin. Berkata imam, dan kekhususan ini ada pada ahli hadis. Ya, baik mereka yang hanya sekedar meriwayatkan, tidak sampai mendalami hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, pelajaran-pelajaran yang banyak terkandung dalamnya. Sebab kalau kita lihat ini misalnya, kalau Imam Syafi'i mengatakan ya Aba Umar ma fa'alan Nughair, hadis sependek itu dia istimbat 70 masalah fikih. Ya kita 7 aja dah pusing kita. Ya. 7 aja coba istimbat dari kalimat ya Aba Umar ma fa'alan Nughair, wahai Abu Umar, apa yang dilakukan oleh burung Nughair. Nah coba 7 masalah fikih, enggak usah 70 dulu. Ayo 1. Hah? Masih kita. Tapi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bisa istimbat dalam 1 malam 70 masalah fikih. Inilah fikihnya. Ya. Jadi beda antara perawi dengan penganalisa, yaitu para fuqaha. Nah, dulu para fuqaha itu rata-rata adalah rawil hadis. Dulu para fuqaha itu adalah perawi hadis. Coba kita lihat fuqaha di zaman sahabat. Nah, sebut 1. Abdullah bin Abbas, perawi hadis enggak? Perawi hadis. Abdullah bin Umar minal abadilatil arba'ah, keduanya juga perawi hadis. 1 dari 7 sahabat paling banyak. Mu'az bin Jabal, Masya Allah. Antum pengagum Mu'az nampaknya. Ahli ijtihad. Tayyib. Perawi hadis tak? Perawi hadis. Siapa lagi? Syekh Abu Hurairah bilang, Abu Hurairah adalah mufti. Ada salah satu mufti sahabat. Dan paling banyak berkan hadis Nabi SAW. Ada lagi pak? Aisyah. Jabir bin Abdullah. Aidan min fuqaha sahabat. Abdullah bin
Mas'ud rawi hadis. Jadi para fuqaha itu dulu rawi hadis. Karena ilmu mereka datang fikih itu karena ada hadis. Nah. Kemudian zaman tabi'in. Ayo, dah mulai hilang ya sahabatnya banyak lupa apalagi. Tabi'in. Kita mulai Madinah saja dulu karena Islam kan paling banyak waktu itu ulamanya di Madinah, taib. Madinah, 7 fuqaha Madinah seluruhnya ulama hadis. Seluruhnya ulama hadis. Urwah bin Zubair, perawi hadis. Salim bin Abdullah bin Umar, perawi hadis. Abu Bakar bin Amr bin Muhammad bin Hazm, perawi hadis. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq, perawi hadis. Terus Kharijah Sa'id bin Musayyib, perawi hadis. A'lamut tabi'in, ulama tabi'in yang paling alim. Taib. Siapa lagi? Muhammad Nafi' Maula bin Umar, masya-Allah ahsant. Juga perawi hadis. Faqih bin fuqaha al-Madinah sab'a. Sulaiman ibn Yasar al-Madani, perawi hadis dan seterusnya. Dan ketika di masa tabi'it tabi'in, tabi' at-tabi'in. Ada pula ulama yang paling banyak pengikutnya masa itu 4 orang. Al-Lais ibn Sa'ad. Di mana? Di Mesir. Dia itu kata Imam Az-Zahabi tidak kurang ilmu fikihnya dari Imam Malik. Cuman sayang orang Mesir menyia-nyiakannya, tidak mengembangkan ilmu fikihnya Imam Al-Lais ibn Sa'ad. Kemudian ini di Mesir. Di Madinah ada siapa baru saya bilang? Malik ibn Anas. Di Makkah ada siapa? Sufyan bin Uyainah. Di Kufa ada, Irak ada Sufyan Al-Thawri. Di Syam ada Al-Auza'i. Semuanya adalah ahlul hadis. Ahlul hadis. Kemudian setelah itu sebagian karena hukumnya sudah masuk spesialisasi, takhasus, khususnya setelah selesai masa riwayat, sudah banyak berpisah antara ahli fikih dengan ahli hadis, sehingga tidak sedikit di antara mereka lebih percaya dengan kaedah fikih daripada hadis Nabi SAW. Tetapi yang mengikuti imam-imam dengan benar, bukan taklid buta, karena ulama itu semua melarang taklid, mereka tetap pada metodologi imamnya, yaitu bila sahih hadis mereka siap meninggalkan ijtihad imamnya walaupun tidak meninggalkan mazhabnya. Jelas? Ustaz tidak mau juga mazhab Syafi'i. Antum tidak usah tinggalkan mazhabnya, cuman kalau memang antum bisa salahkan Imam Syafi'i, masya Allah, hafal Quran umur berapa? Habis Quran umur berapa? Enggak antum? Baru rencana? Alhamdulillah. Ya itulah. Jadi gimana kita nak mengatakan menyalahkan Imam Syafi'i? Jadi kita katakan, saya mazhab saya Syafi'i, enggak ada masalah. Kalau nak lebih banyak, mazhab saya Maliki. Enggak keluar dari As-Sunnah An-Nabawiyah. Baik. Berkata Imam Sufyan ibn Uyainah menjelaskan makna ini rahimahullah ta'ala, ma min ahadin yatlubul haditha illa wa fi wajhi nudrah au nadrah. Tidak satu orang pun yang menuntut hadis kecuali di wajahnya terdapat cahaya dan kecerahan. Kata siapa tadi? Sufyan ibn Uyainah. Di mana dia tahu? Karena dia ahli hadis dan juga ahli fikih. Jadi faqihul Hijaz muhadditsuha. Tidak satu orang pun yang menuntut hadis baik untuk diriwayatkan ataupun untuk dipahamkan, maka kecuali Allah jadikan di wajahnya cahaya terbaca oleh orang. Apa sebab? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan faballaghahu. Semoga Allah menjadikan berseri-seri wajah seseorang yang mendengarkan dari kami hadis
lalu dia sampaikan kepada yang lain. Alhamdulillah. Jadi ini pernyataan dari Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibn Uyainah, dan riwayat seperti ini banyak. Kalau siapa yang ingin mengetahuinya, silakan merujuk kitab Syarafu Ashabil Hadis yang ditulis oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Ma'asyur kiram dirahmati Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Ini hadis yang kedua tentang keutamaan ahli hadis. Nadzarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu farubba hamili fiqhin laysa bibaqi warubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita pengikut-pengikut mereka yang Allah berikan wajahnya bercahaya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam. Karena waktu sudah malam, maka kita cukupkan sampai di sini. Tidak usah ada pertanyaan Ustaz ya. Hah? Ada juga? Kasihan ya orang nunggu. Syekh, kasihan keluarga antum nunggu gitu. Nggak, soalnya saya menjawab sering panjang-panjang tuh masalahnya. Soalannya pendek jawaban. Taib. Saya pernah baca di kitab ini kan, bahwasanya imam hadis itu Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan seterusnya itu belajar hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. Iya. Betul. Kemudian apakah imam hadis tersebut sudah memujukkan yang benar-benar tidak ahli? Tidak. Tidak ahli dalam hal ini. Apakah imam Bukhari itu? Apakah tidak faqih gitu ya? Apakah mereka juga? Di samping ahli hadis, apakah mereka juga berbohong? Baik. Jazakallah khairan. Berarti ini panjang buat jawabannya. Pertanyaannya pendek sih. Jangan panjang. Sekarang ana bertanya. Antum pernah baca Sahih Bukhari? Kira-kira pengantar saya. Kitab Imam Al-Bukhari diberi judul oleh penulisnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min Sunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhbarihi wa ayyamihi. Nah. Ini perlu disyarah sampai semuanya atau yang berkenaan yang bertanya aja lah ya. Bahwa kalimat kitab Al-Jami' dalam istilah ahli hadis, bahwa kitab disebut Al-Jami' adalah memuat seluruh bab, baik bab fikih maupun selain bab fikih. Maka kitab Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim dan Jami' At-Tirmizi itu memuat bab-bab fikih dan selain bab fikih. Nah, kalau mereka bisa memilihkan hadis dengan mensinkronkan antara hadis dengan bab, kira-kira memerlukan pemahaman atau tidak? Antum pernah tulis skripsi? Paham enggak apa yang ditulis? Harus, masya Allah. Nah, berarti paham. Berarti antum faqih. Minimal apa yang antum tulis, ya tak? Antum tidak mungkin letakkan maklumat antum di bidang listrik atau di bidang apa? Listrik. Keahliannya apa? Keahlian antum apa? Listrik. Hah? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Lalu antum masukkan di dalam teori apa namanya bahasa Inggris, pengajaran bahasa Inggris. Antum masukkan teori bahasa Arab, masuk? Hah? Tidak masuk? Tidak masuk. Artinya cara baca aja dah kena antum.
Kalau bahasa Arab jujur-jujur, bahasa Inggris penipu-penipu. Iya, makanya di bahasa Arab kita jujur-jujur. Makanya orang Arab itu pemberani. Kalau bahasa Inggris penipu-nipu, makanya the time is money. Kalau sudah cari duit pasti rentan menipu. Serius ini saya. Antum tidak pernah ditipu orang dalam masalah duit? Sering kan? Kalau masalah agama kan jarang ditipu. Iya, masalah makanya semboyannya sudah menunjukkan sifatnya. Makanya bahasa Inggris bahasa tidak jujur. Makanya susah cari orang jujur kalau belajarnya bahasa Inggris. Nggak, dia ada belajar bahasa Arab, gue salah. Saya juga guru bahasa Inggris, Ustaz. Saya guru bahasa Inggris. Iya. Cuman karena di antara yang tidak pandai, saya yang paling pandai. Di antara yang tidak pandai, saya yang paling pandai. Akhirnya saya jadi gurunya. Juga pernah jadi guru sastra Indonesia. Ya, karena di antara yang tidak pandai, saya yang paling pandai. Akhirnya jadi guru juga. Ya, tapi kalau di Nahu memang pandai memang, insya Allah. Ya, Nahu Sorab. Karena memang kami di pondok, Nahu Sorab itu wajib itu pandai. Jadi, kembali ke sini. Antum ketika meletakkan bab-bab dan bahasan di dalamnya, mesti paham tak? Mesti paham, Alhamdulillah. Paham itu bahasa Arab. Bahasa Arab yang sudah jadi bahasa kita. Berarti antum faqih kan dalam bab itu? Iya kan? Faqih. Kalau tidak nanti jadi bulan-bulanan. Nah sekarang imam-imam itu, misalnya Imam Al-Bukhari rahimahullah, dalam kitabnya saja berapa kitab? 58 kitab. Dan dalam setiap kitab ada banyak bab lagi, bahkan puluhan bab setiap kitab. Nah itu semuanya dia saring hadisnya sesuai dengan makna, sesuai dengan kandungan hukum yang relevan dengan dan sinkron dengan bab. Berarti kira-kira faqih enggak dia? Ya faqih. Karena di antara babnya ada bab fiqih. Yang kadang-kadang orang enggak paham. Ya harus nanya dulu. Sebagian bab yang dibuatkannya orang enggak paham sinkronisasi antara hadisnya. Misalnya dalam kitab Bad'il Wahyi. Kitab awalnya wahyu. Dia bawakan hadis Umar tentang niat. Innamal a'malu bin niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli qala hadathana al-Humaydi qala hadathana Sufyan bin Uyayna qala hadathana Yahya ibn Muhammad bin Ibrahim al-Taymi qala hadathana Yahya ibn Sa'id al-Ansari an qala hadathana Al-Qamah ibn al-Waqqas al-Layzi qala sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Baik, apa munasabahnya antara hadis ini dengan Bad'il Wahyi? Tidak pernah dengar ya? Nah, simak aja lah video saya di awal Sahih Bukhari. Ya, saya sudah bahas itu. Jadi munasabahnya orang tidak paham. Dia paham. Berarti dia faqih. Yang tersirat aja dia paham, apalagi yang tersurat. Makanya para ulama itu yang menulis kitab-kitab semuanya adalah fuqaha. Adalah fuqaha. Cuman fuqaha kan bertingkat-tingkat. Ya bertingkat-tingkat. Mereka para fuqaha. Imam Abu Dawud misalnya. Abu Dawud penulis Sunan Abi Dawud. Sunan artinya hadis-hadis tentang hukum. Hukum itu ada hukum ibadah, ada hukum muamalah, ada hukum jinayat dan sebagainya. Dia pilihkan hadis-hadis dari sekian banyak hadis. Karena paham atau karena tidak paham? Ya karena paham, berarti dia faqih. Dan apalagi guru-gurunya, antum lihat sendiri banyak para fuqaha. Di antara gurunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, di antara gurunya adalah Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Cuman para fuqaha itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang Allah jadikan dia imamnya fuqaha, dan ada yang tidak. Dan ada orang yang barangkali dia dari sisi keilmuan lebih hebat, tapi tidak punya ikutan, tidak punya
kalau bahasa sekarangnya subscribersnya sedikit gitu. Iya, likersnya sedikit. Kenapa? Mungkin karena tidak diminati cara dia menyampaikan, ya kan? Atau mungkin mazhab yang dia kembangkan tidak diterima di tempat itu, ya kan? Misalnya di Indonesia, kalau antum kembangkan mazhab Abu Hanifah, barangkali peminatnya kurang, sah? Makanya, padahal antum sudah belajar misalnya di Mesir mazhab Abu Hanifah, tentu ilmu ini antum kembangkan. Atau antum belajar di Maroko mazhab Maliki, tiba-tiba pulang bawa mazhab Maliki. Atau misalnya awal-awal dulu antum kalau baca hadis tak banyak yang berminat, tapi kalau baca hadas, masya Allah luar biasa banyak banyak berminat. Jadi kalau baca hadis, apalagi hadasana, 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 apa ni hadasana, terus setiap malam hadasana, iya kan? Setiap malam hadasana, gitu. Apalagi kalau kita tidak jelaskan maknanya, tidak ada dijelaskan siapa-siapa orangnya. Nah, tapi alhamdulillah dengan sering mengaji, akhirnya di situ ada makna. Saya sendiri ketika awal, ya pusing juga sih. Ya pusing juga mendengarkannya. Setiap hari hadasana, hadasana, hadasana. Padahal awak dulu biasa belajar dengan pemikiran. Karena memang semboyan kita dulu, moto kita untuk ilmu itu, lebih baik paham daripada menghafal. Ternyata pahamnya ada salah, hafalan juga enggak ada gitu. Paham dah salah, hafalan enggak ada. Makanya lebih baik sekarang kita balik. Antum paham dan hafal. Hafalkan dulu. Anak-anak kita sekarang, siapa yang punya anak, dari sekarang dikatakan hafalkan Quran dulu. Hafalkan Quran. Iya, kalau enggak bisa hafal semuanya, sebagian besar enggak bisa juga, tapi harus lancar baca Quran. Nah, yang kedua, hafalkan hadis-hadis Nabi, kemudian mutun ilmiah. Setelah itu nanti akan baru lahir para fuqaha yang sesungguhnya. Kalau sekarang ini adalah para penghafal berbagai sebagian masalah fikih, misalnya fikih apa, misalnya kalau sekarang kan kita itu fikih tentang menyusui, misalnya ini fikih mawaris, ini fikih qada, ini fikih muamalah, ini fikih ibadah, ini fikih akhlak, ini fikih dakwah, ini fikih waqi', ini fikih hizb, dan sebagainya. Sudah terlalu banyak takhasus. Ya, kalau dulu dokter, misalnya dokter, kalau sudah jadi dokter semua penyakit diobati. Kalau sekarang enggak. Ya, kalau bisa mengobat semua penyakit dokter umum namanya, paling murah. Iya dah. Tapi kalau sudah apa takhasus, ah itu aja lah. Dulu gigi, sekarang masuk gigi depan, gigi geraham, gigi patah, gigi rusak. Pokoknya semakin takhasus semakin sedikit penguasaan. Oh dulu enggak. Ulama dulu juga seperti itu. Jadi mereka penguasaan ilmunya lebih lengkap dari kita hari ini. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Dan barangkali jawabannya sudah tersebutkan. Jadi mereka adalah para fuqaha semua. Insyaallah teman, mungkin antum apakah lebih faqih Imam Bukhari daripada Imam Syafi'i? Antum harus meneliti tulisan kedua mereka, kemudian metodologi mereka. Tapi yang tersebut bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah lebih faqih daripada yang lain. Jelas? Nah, Imam Asy-Syafi'i adalah lebih faqih. Dan sebagian membandingkan dengan Abu Hanifah, Abu Hanifah lebih faqih dari sisi itu. Nah, wallahu ta'ala alam. Ala kulli hal, kita fikih itu seperti yang saya katakan tadi, harus dari yang didatangkan atau yang didengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah bukakan kepada siapa yang dikehendaki, seberapa dalam dan seberapa banyak yang bisa dia istinbat daripadanya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Siapa tahunya? Besok di akhirat.
Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.